Sebuah jembatan warga di Kali Krukut RT 11 RW 8 Kelurahan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat tiba-tiba ambruk pada Sabtu 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ambruknya jembatan yang menghubungkan permukiman warga RT 6 dan RT 11 RW 8 dengan jalan sekolah ini disebabkan tak kuat menahan beban warga yang memenuhi badan jembatan. Mereka saat itu hendak menyaksikan lomba tarung guling yang akan segera dimulai. Lomba tarung guling ini merupakan rangkaian acara hari kedua perayaan HUT RI ke-77, sedangkan hari pertama sudah diadakan pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin. Ketua RT 11 RW 8 Petojo Utara, Pras, mengatakan, sebenarnya pihak panitia lomba sudah melarang warga menonton di atas jembatan. Namun karena antusias tinggi, warga tak mengindahkan imbauan panitia. Apa yang dikhawatirkan Pras? Kejadian betulan. Baru lomba mau dimulai, tiba-tiba Pras yang berada di Kali Krukut mendengar suara dari arah jembatan. Jembatan sepanjang 12 meter kali 1,3 meter yang seketika ambruk itu pun bikin warga kaget. Warga yang menyaksikan di pinggiran kali langsung turun ke bawah untuk menolong. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah itu.